bakit manusia selepas daripada mati yang Allah Ta'ala buat bandingi supo dengan bombing yang hidup dengan sebab hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita masih lagi berada di dalam ayat 9 dan 10 di dalam surah Fatir. Pagi hari ini kita mendengar beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan ayat ini. Cuba kita dengar maksud ayat yang ke-9 di dalam surah Fatir. Dan Allah jualah yang menghantarkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian kami halaukan awan itu ke negeri yang mati, yang kering kontang, lalu kami hidupkan bumi sesudah matinya dengan hujan dari awan itu. Sedemikian itulah pula kebangkitan manusia hidup semula sesudah mati. Noknya di sini. Noknya di bakit manusia selepas daripada mati yang Allah Ta'ala buat bandingi supo dengan bombing yang hidup dengan sebab hujan. Nabi SAW bersabda, kullu ibni Adam yabla illa ajibul dhanab minhu khuliqa wa minhu yurakkab. Maksudnya tiap-tiap anak ada akan hancur. Maknanya tubuh dia, tulang dia, kecuali tulang sulbi yang di belakang. Tulang punggung kita ni. Darinya, maknanya dari tulang itulah dijadikan manusia, dan daripada tulang itu juga akan beripung semuanya tulang-tulang dan tubuh dia ketika bakit di akhirat sekali lagi. Hadis daripada Abi Razin, dia katanya, qultu ya Rasulullah kaifa yuhyi Allahul mauta. Dia pergi jumpa dengan Nabi, dia tanya Nabi, wahai Rasulullah, bagaimanakah Allah menghidupkan orang-orang mati? Wa ma ayatu dhalika fi khalqi, fi khalqi. Tanda man, tanda gapo, gapo ke tanda dia Allah Ta'ala bakit semula, buat semula manusia dan sebagainya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun sebut, ya Aba Razin, ama mararta biwadi qaumik mumhillan mumhilan thumma mararta bihi yahtazzu khadira. Hei Abu Razin, mung biasa rak jalan di tebing-tebing tepat orang-orang duk menane, mung tengok kadang-kadang tepat tu kering khote tanime yang sudah pun mati. Selepas pada tu apabila mung mari jalan semula pada waktu lain, mung akan tengoknya tepat tu di guna untuk bercocok tani, maka mung tengok hijau tepat tu. Begitulah juga manusia. Nabi apa ni, qultu bala. Abu Razin rakyat katanya, yo ya Rasulullah, qal sallallahu alaihi wasallam fakadzalika yuhyi Allahul mauta. Begitulah Allah Ta'ala menghidupkan orang-orang mati banding supaya dengan tanah hok kering khotai saat ni, apabila satu hari nanti bila turun hujan orang pemenane, maka dia hijau klik semula dan sebagainya. Habis situ. Soal lagi hubungi dengan amal soleh yang Allah Ta'ala firman di dalam ayat yang ke-10 surah Fatir. Cuba dengan maksud ayat, sesiapa yang menghendaki kemuliaan maka hendaklah ia berusaha mencarinya dengan jalan mematuhi perintah Allah. Kerana bagi Allah jualah segala kemuliaan ke dalam, saya rasa kekok-kekok sini lah, kira-kira balasan ke dalam kira-kira balasan. Wallahu a'lam lah, ia terjemuh lagu tu dalam Qur'an. Allah naiknya segala perkataan yang baik
yang menegaskan iman dan tauhid. Dan amal yang soleh pula diangkatnya naik sebagai amal yang makbul, yang memberi kemuliaan kepada yang melakukannya. Ha, tu sekat tu dulu dah. Sebab ada di dalam hadis sebagai huraian dan tafsir ayat ni, perkataan ilaihi yas'adul kalimut tayyib, perkataan yang baik-baik yang disebut oleh manusia ni semuanya akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat yang tulis di dalam buku catatan dia. Di sini Ibnu Katsir ayat katanya, iaitu zikir, baca Quran dan doa. Alhamdulillah. Ada satu cerita, bukan satu cerita lah, maknanya tafsir daripada Ibn Jarir daripada Al-Makhariq bin Sulaim, dia katanya qala lana Abdullah bin Abdullah wa huwa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu idza hadathnakum bi hadithin ataynakum bi tasdiqi dhalika min kitabillahi ta'ala. Abdullah bin Mas'ud ya rakyat katanya, apabila kami kecek dengan kamu semua ni, ya Abdullah bin Mas'ud ni orang rapat dengan Nabi, orang yang makan sungguh sunnah Nabi. Ya rakyat katanya, apabila kami kecek, kami buat marinya dalil-dalil daripada Quran. Dalil mana dan Nabi kata gapo. Ha gitulah. Innal 'abdal muslim idza qala subhanallahi wa bihamdihi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar tabarakallah. Ha tu. Apabila seorang muslim dia sebut sat ni. Nah, subhanallah wa bihamdihi walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sebut sat ni lah. Akhadhahunna malakun faja'alahunna tahta janahihi thumma sa'ada bihinna ila as-sama'. Maka malaikat semuanya tulis. Malaikat yang duduk jaga kita ni, dia tulis apa yang kita duduk sebut. Maknanya zikir-zikir yang selalu kita sebut, maka malaikat letaknya di bawah sayapnya. Ya. Lepas ada tu, dia naik ke langit. Thumma sa'ada bihinna ila as-sama' fala yamurru bihinna ala jam'in minal malaikati illa astaghfaru liqa'ilihinna hatta yaji'a bihinna wajhallahi azza wa jal. Bila malaikat hok bawa perkataan yang kita duk zikir duk sebut sat ni, malaikat naik sana. Bila jumpa dengan mana-mana malaikat, maka malaikat hok duduk jaga sat ni, dia pakak tanya, mu bawa gapo wei, bawa gapo awak naik. Malaikat hok bawa zikir sat ni, dia royak katanya, oh seorang hamba tu dia ada sebut subhanallah wa bihamdi, subhanallah la ilaha illallah la hawla wa la quwata illa billah. Maka malaikat hok duduk jaga-jaga sat ni, pakak istighfar minta ampun kepada orang yang sebut perkataan tu. Masya-Allah. Inilah nak ayat katanya besarnya sebut teh yang kita selalu zikir, baca Quran, doa dan sebagainya, Allah Taala akan sambuknya dengan molek melalui perkataan, melalui malaikat-malaikat yang telah bawa. Thumma qara'a Abdullah radhiyallahu anhu. Lepas pada tu Abdullah bin Mas'ud dia pun baca. Ha, ayat katanya benda ya kecek ya wak mari dalil dengan ayat Quran dalil. Dalil ke apa? Ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal 'amalus salih yarfa'u. Kepada Allah lah perkataan yang baik-baik, al kalimut tayyib iaitu perkataan la ilaha illallah. Nah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Patu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jenis-jenis pasal ini bila kita sebut tetaknya ada di dalam buk malaikat. Lepas tu Allah Taala sendiri royak di dalam Quran katanya, kepada Allah lah perkataan yang baik-baik saat ni akan naik gi. Lepas tu amal-amal soleh pun akan naik juga. Kalau kita duk buat semua, bukan amal soleh duduk di semaya zikir saja dak, tapi semua tiap-tiap perkara yang kita buat yang dinamakan amal soleh, maka naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis
dalam Musnad Imam Ahmad daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Dia katanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alladzina yadhkuruna Allah min jalalillahi min tasbihihi wa takbirihi wa tahmidihi wa tahlilihi." Orang-orang yang selalunya zikir, ingat kepada Allah, membesarkan Allah, maknanya mengagungkan Allah Ta'ala, seperti apa? Duk tasbih. Tasbih ni subhanallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, dan tahlil, la ilaha illallah. Ada crop suit. Nah, sebab tu dia masuk. Bila kita sebut subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, semua duduk dalam ni belakang. Yata'atafna hawlal arsh lahunna dawiyun kadawiyin nahli. Masya Allah. Perkataan yang kita sebut saat ini, zikir-zikir yang kita sebut, naik. Malaikat-malaikat ia tolong bawa perkataan yang kita sebut saat ini, naik siapakah di arsh. Banding supa dengan malaikat banyak, dan perkataan yang kita sebut tu banyak pahalanya, supa dengan sarai, sarai madu. Banyak. Cuba kita gambar, katanya madu banyak mana ketika dia duduk di sarai dia tu. Tak nampak sarai dah. Nampak puak dia belakang duduk likung penuh. Gitulah. Yadhkurna bisahibihinna, malaikat-malaikat pakat duk sebutnya siapa weh duk subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, pakat duk sebut nama Allah ke timah ke maknak ke, sebut belaka. Masya-Allah, pahala banyak yang Allah Taala akan bagi kepada kepada orang yang sebut perkataan tu. Malaikat-malaikat pun pakat sebut belaka tu di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Ala yuhibbu ahadukum an la yazala lahu 'inda Allah shay'un yudhakkaru bihi. Tu Nabi tanya, dak ko seseorang tu ya cinta ke dak kalau sekiranya perkataan pasal-pasal ni, kalau misal katanya hilang, tidak disebut, sedangkan Allah Subhanahu wa Taala sendiri akan sebut orang yang di atas muka bumi yang selalunya zikir, malaikat-malaikat selalunya sebut nama orang itu, katanya ninglah orang yang puji Allah, orang yang selalunya mengagungkan Allah Subhanahu wa Taala. Ha ni, bila kita dengar hadis-hadis pasal ini, kita pun usaha jadi ada sokmo tiap-tiap hari kita zikir kepada Allah Taala banyak-banyak. Ha tu. Sebaik-baik, seafdal-afdal perkataan, iaitu nya la ilaha illallah. Ini subyot kita zikir. Lepas tu menjadi banyak perkara lagi yang kita sebut, yang dinamakan al-kalimut tayyib. Nah, al-kalimut tayyib artinya perkataan yang baik-baik yang kita sebut sebagai zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini cara untuk kita faham Quran, kena ambil hadis Nabi, perkataan sahabat orang-orang zaman dulu, as-salafus salih, barulah kita faham lebih lagi ayat Quran. Kalau kita baca sekadar terjemuh, dia hanya terjemuh kepada bahasa yang kita faham. Tak kira lah bahasa Melayu ke, bahasa Sia ke, bahasa Arab ke, walaupun Quran ada dah diterjemuh ke bahasa Arab, padahal Quran bahasa Arab dah diterjemuh lagi ke bahasa Arab, nak jadi mudah faham bagi orang yang tak faham. Bila dia pergi baca Quran, ia apa nama lah maksudnya, orang Arab terjemuh lagi bahasa Arab. Tengok, lepas kita berasa bahasa heran, ada ke Quran terjemuh ke bahasa Arab? Yo, Quran diterjemuh ke bahasa Arab sekali lagi sebagai hurai dan terjemuh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia katakan, al-kalimut tayyib zikrullah ta'ala. Perkataan hak molek, hak elok, hak baik saat ini, iaitunya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yas'adu bihi ila Allah ta'ala, yus'adu bihi ila Allah ta'ala azza wa jalla, wal 'amalu salihu ada'ul fardhah.
perkataan hak baik-baik sani zikir kepada Allah, diangkatnya kepada Allah, dibawa naik ke sana. Lepas tu amal soleh pula, iaitunya adaul faridah, iaitunya menunai amale-amale fardu. Ha, kita duk semaya, duk puasa, duk gapo jalanlah tu. Tu je panggil al-amalu salih. Faman zakar Allah. Famin zikrillah. Sebahagia daripada zikir kepada Allah dalam menunaikan fardu-fardunya, orang tu adalah amalannya dipikul sebagai apa tu? Dikira sebagai amal soleh, sebagai amalan yang dia selalunya duk buat, duk amal, akan naiknya kepada Allah Subhanahu wa taala sokmo-sokmo. Tak ada katanya diskat ataupun di apa? Di ada dan dak, tak ada. Ning no ayat katanya yang seseorang itu duk buat duk amal, maka tak ada kena waswah katanya, siapa kedok ni kepada Allah. Tak, tak. Tak ada kena waswah dah. Bila dia buat, maka sapalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang mengerjakan ataupun sesiapa yang zikir kepada Allah, tapi dia tidak mengerjakan amale-amale fardu. Ni Abdullah bin Abbas royak ni jadi panjang sikit. Faman dzakara Allah taala wa lam yuaddi faraidah. Sesiapa yang zikir kepada Allah tapi tak buat amale fardu. Ha, ni kelak ni dah. Zikir rajin tapi amale fardu tak buat. Apa pen-pen daerah kalau kita tanya. Kalau kita tanya, katanya ada ke orang rajin baca Quran tapi tak sembahyang? Lek weh. Tak ada dah. Ha, maka perkataan dia yang dia sebut saat ni, orang tu duk zikir, Allah Taala tak terima. Terima apa? Orang tu dia tak buat amalan fardu. Duk banyak benda sunat tapi amalan fardu dia tak buat. Maka ditolak. Tidak diterima. Nah, rudda kalamuhu ala amali. Bagaimana kah Allah Ta'ala nak pergi terima amalan seseorang dia banyak zikir tapi dia tak semayang? Ini kita kalau reti pehel jumlah ni cerak lah. Kita akan sebut katanya orang yang banyak zikir kepada Allah, ceraklah orang tu amalan fardu dia, dia tak tinggal. Lepas tu cek mudah-mudah orang dah hidup semaya jumu'uh, hidup semaya sunat rawatib, cek katanya orang tu termasuknya orang yang banyak zikir kepada Allah. Lepas tu boleh cek dia, orang dah duduk dengan Quran sokmo, baca Quran sokmo, tak ada kena tanya katanya, zikir demo tu banyak, dia mau zikir dak kepada Allah. Oh, tak ada kena tanya dah. Sebab apa? Sebab orang tu dia duduk dengan Quran sokmo, baca sokmo, tahajud sokmo, doa banyak sokmo, teriak sokmo, Allahu akbar. Tak ada kena tanya dah. Dia mau semaya jumaah dak? Orang ada hidup semaya tahajud, tak ada kena tanya katanya dia hidup dak semaya jumaah. Tapi ada orang tak tidak hidup semaya jumaah. Wallahu a'lam lah, saya tak ada nak hukum siapa-siapa. Semaya jumu'uh lagi tak hidup, baca Quran lagi tak hidup. Tak usah tanya kata semaya tahajud hidup ke tak. Kerong pasang dia tu tak hidup. Quran pun tak, zikir pun tak, amalan soleh lain-lain pun tak, tak belakang. Sebab apa? Sebab dia berkerong di amalan fardu tu. Lepas tu kau duk cakur sore ni, saya rayak ni untuk orang jatuh ni, untuk orang lelaki. Cakur sore rumah dia, bok, semaya zuhur, sore asar, sore siapa mengorik isya subuh pun, sore berlaku hari, sejik tak biasa temen. Tak biasa pergi, pergi ipak tu, pergi semaya jemaah, duduk kok belakang-belakang, duduk kok tangga-tangga. Sudah tak imam salah, puak, tu baik sekali dah. Jalan lah kan?
Jenis-jenis pasal orang tak partner dalam hidup. Ngaji-ngaji podok, dengar nasihat podok, baca kitab sendiri podok, nak reti podok, kerja rajin. Di kerja puji mana? Oh, rajin kerja. Tapi hak agama tupu mana? Tupu gelangih. Lawai tak boleh. Ha, tu nak ayat katanya. Seseorang yang kalau duduk dalam keadaan ni, kena prak diri dia semula. Jadi soncai belakang. Hijau pun alhamdulillah, hijau adalah amal ibadat. Tapi kita kena ingat, amalan kita ni lah yang kita nak tupai sikit lagi. Kita nak banyak pahala. Akhirat sikit lagi kita tak ada denok dah. Harta benda, anak, tamnen, cusing. Tak ada denok ke apa sekarang dah. Denok pahala, nak biar Allah Ta'ala wis selamat kita dunia sampai ke akhirat. Apatah lagi di akhirat di semua tiap-tiap orang bawa diri dia masing-masing. Bawa diri dia masing-masing. Itulah bila kita dengar ayat dengar kuraya daripada hadis-hadis Nabi perkataan sahabat pada zaman dahulu, gamalah katanya benda ni adalah benda penting dalam hidup. Pas kita baiki diri kita sendiri, tak ada orang mari nak cung tangan kita, ha mari semaya weh. Mari zikir weh. Oi mari semaya tahajud weh. Bawa diri kita sendiri. Nah, bawa diri kita sendiri ngazikir, ngajeng wa ama. Patu prap diri kita sendiri ni. Di segi maksiat, di segi apa buat. Jangan we ada maksiat dalam hidup kita. Itulah nah. Insya-Allah banyak lagi ni. Ada sebahagian daripada tafsir-tafsir duk dalam ayat yang sama juga, tapi tengok kepada masa. Sekadar inilah untuk pagi hari ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.